kita nak puasa. Saya tengok komen-komen ni tadi tuan-tuan, seolah-olah kita ni tak mau nak puasa ni. Masih nak mengata, masih nak mengutuk dan sebagainya. Jaga-jaga. Tuan-tuan, saya tak suka potong queue, fast track dan sebagainya. Saya takut jadi fitnah. Takut. Bukan saya tak kenal sultan-sultan. Saya pernah makan dengan dia orang. Ada sultan panggil saya, Datuk Kazim. Macam itu je panggil. Ya, tuanku. Kalau saya bisik tentu, toliah dadak tuanku, bagi. Boleh. Ada sultan yang sakit, yang gering. Telefon. Saya masuk dalam bilik dia, berdua dengan dia. Saya tak ada toliah negeri dia. Pemaisuri ada, dia ada. Kami bertiga, nyembang. Kalau saya nak ambil kesempatan, tuan-tuan, saya lama. Ada pengerusi yang dipertua majlis agama tu. Saya duduk ceramah di rumah dia. Bukan sekali makan nasi, makan laksa dengan dia. Pun saya tak minta toliah ke dia. Sebab saya takut nanti orang lain terasa. Kalau nak potong queue tu boleh. Tapi saya tak mau macam tu. Prinsip saya senang. Dijemput, saya datang. Tak dijemput, saya tak datang. Tak dibenarkan ceramah, tak apa. Ada satu tempat saya ceramah, tuan-tuan, saya naik kapal terbang. Dari airport, naik teksi. Pergi tempat ceramah. Masuk dalam bilik holding. Nak ceramah dah. Penonton dah ada dah. Dalam dewan. Tengah duk minum tu, penganjur datang. Datuk, minta maaf. Baru dapat arahan. Datuk tak boleh ceramah. Oh, iya ke? Oh, tak apa. Saya balik. Saya telefon PA saya. Ni, Min. Engkau cari tiket ke Petobang? Memanglah tak ada ke Ipoh. Subang. Engkau ambil ke Subang. Nanti kau suruh driver tunggu di airport Subang, balik ke Ipoh. Saya turun pukul 3, saya naik flight pukul 7, 6, setengah malam balik. Tapi sebelum saya nak balik tu, tahu-tahu dia kata apa kat saya? Ustaz, sebelum balik, boleh tak Ustaz naik tapak tas kejap? Ustaz cakap Ustaz tak boleh ceramah sebab Ustaz tertinggal ubat sakit jantung. Saya kata saya tak nak. Dahlah kau orang tak bagi aku ceramah, kau orang suruh aku tipu lah, tak mau. Ada saya bising? Saya tak bising tak. Tiket sendiri, hotel sendiri, teksi sendiri, kapal terbang, bayar sendiri. Tak. Orang tak bagi. Jangan kata apa, itu hak mereka. Tuan-tuan lupa ke nama saya termasuk 10 orang yang dilarang berceramah dalam TV dan radio? Keluar dalam surat khabar muka depan, 10 penceramah yang dilarang keluar dalam TV dan muka saya. Tuan-tuan lupa ke bulan 12, muka depan surat khabar Ustaz Kazim dilarang berceramah. Muka depan. Saya diam. Sebab saya tahu saya tak ada tauliah. Malah saya buat statement, saya minta maaf. Saya ceramah di negeri tuan-tuan 30 tahun, saya tak ada tauliah. Saya minta maaf sangat-sangat, saya salah. Saya tak nak bagi orang anak-anak murid saya, orang ramai ni duk hentam sama-sama sendiri. Sebab salah saya, sebab saya tidak memohon tauliah. Tak, kenapa Ustaz tak mohon tauliah? Sebab peraturan ceramah, kalau saya dah ada tauliah satu negeri, kalau saya nak ceramah, peraturan dia ialah ambil tauliah negeri, submit dalam borang permohonan. Maka negeri yang saya nak ceramah itu menggunakan tauliah Perak saya, sebab itu saya tak ambil tauliah dah. Sebab tauliah Perak dipakai untuk permohonan ceramah. Itu asalnya, sebab tu 30 tahun saya tak ambil tauliah di negeri-negeri lain. Tetapi sejak dua menjak ini, tauliah sementara tu dah tak pakai, dah tak ada. Dia mesti guna tauliah yang sepenuh negeri-negeri itu. Dan saya tak ada. Saya cuma ada 4 buah negeri ini saja. Maka negeri yang tak ada ni saya tak pergilah. Bukannya susah. Kita nak puasa. Saya tengok komen-komen ni tadi tuan-tuan, seolah-olah kita ni tak mau nak puasa ni. Masih nak mengata, masih nak mengutuk dan sebagainya. Jaga-jaga. Kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Tolong patuh undang-undang, tolong hormat undang-undang. Itu saja nasihat saya. Kalau rasa nak ceramah, mohon tauliah. Kalau rasa tak mau, terserah ambil tauliah.
Duduk di rumah. Habis itu ustaz di Melaka macam mana ustaz? Di Melaka setakat ini, mereka boleh bagi lagi tauliah sementara. Andai kata Melaka pun ikut jejak hak lain juga, kena ada tauliah khas ataupun tauliah Melaka. Inilah kot kali terakhir kita jumpa. Adakah saya nak bising-bising? Tak, sebab saya tahu saya tak ada tauliah Melaka dan itu adalah peraturan yang perlu dipatuhi. Habis tu ustaz nak ceramah di mana? Lah, kan saya kata saya ada 4 tauliah negeri tadi. Negeri inilah saya ceramah. Atau kami di sini, Ustaz Zul ada, Ustaz Syarizah ada, Ustaz Mat ada. Pilah dengar-dengar dia. Bukannya dihalang. Yang penting kita tidak melaknat, yang penting kita tidak mencarut, yang penting kita tidak mengutuk dan mencaci. Jaga elok-elok tuan. Jadi saya tengok budak-budak muda hak tak belajar sejarah ni. Dia tak belajar macam mana saya kena gam. Ada satu negeri tuan-tuan, orang 10,000 orang di Padang. Saya duduk di hotel. 10,000 orang. Bunyi ramai orang ni dengar ceramah buat di Padang ni. Elok saya nak turun, penganjur telefon ustaz. Ustaz tak boleh ceramah lah ustaz. Ya ke? Habis tu macam mana? Kita minta orang ganti pun ustaz-ustaz lain tak berani nak ganti lah. So, kita umumlah balik. Astaghfirullahalazim. Kesian dekat orang bang. Gantilah orang lain. Balik kan. Keluarlah surat khabar. Ustaz Kazim dilarang ceramah. 10,000 kecewa. Saya balik. Saya tak kisah. Tak peduli apa. Dah tahu dah tak dibenarkan.